Sorry po eh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam Ustaz Haji Ja'far bin Putih, anggota Jawatan Kuasa Masjid Melayu Teluk Intan, ahli-ahli jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, pertamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita hadir ke rumah Allah pada malam ini salat maghrib berjemaah. Dan kita ambil ruang waktu kesempatan peluang yang ada ini berada pula dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Semoga keberadaan kita mendatangkan rahmah, barakah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baiklah tuan-tuan, pada malam ini kita tengok sambungan pengajian ilmu tafsir Al-Quran, mentadabbur, menhayati, memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih lagi berada dalam surah Al-Kahfi juzuk yang ke-15. Tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 200. Muka surat 200 ayat yang ke-30. Bermula ayat 30, 31 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. Baik, ayat yang ke-30, tuan-tuan perhatikan kalau kita masih ingat apa kita baca pada bulan lepas, iaitu berkaitan dengan azab neraka. Kita baca pada bulan lepas, ayat sebelum ni lah, kita undur sikit satu ayat, ayat 29, iaitu berkaitan dengan azab Allah sediakan kepada orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang musyrikin, maka disediakan azab yang pedih, iaitu api neraka jahannam wal iyadu billah, seburuk-buruk tempat. Jadi sambungan pada malam ini berita baik. Lepas pada cerita yang menakutkan, kalau bahasa Arab sebut nadhir. Nadhir makna apa? Warning, amaran. Neraka tu ada tu, ha, kata Allah Taala. Siapa yang masuk neraka? Orang syirik, orang zalim, orang yang kafir. Itu namanya amaran, nadhir. Maka ayat 30 dia panggil lawan kepada nadhir, dia panggil bashir. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan dengan dua keadaan, bashirau wa nadhira. Wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Itu ayat Quran surah Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kata Allah, wahai Muhammad, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Aku utuskan kamu sebagai saksi, yang bersaksi tiada Tuhan melainkan aku Allah, dan Nabi juga sebagai nadhir, pemberi berita yang menakutkan. Nabi bawa berita neraka, berita azab, dan lain pada tu apa lagi? Basyira. Basyira mana apa? Yang membawa berita gembira, berita baik yang nak kita baca malam ni. Malam ni ceritanya berita gembira, berita baik, berita bashir, seronok kita dengar, seronok kita baca. Tinggal lagi kita doalah pada Allah, moga-moga Allah masukkan kita dalam kalangan yang mendapat nikmat-nikmat sebagaimana diceritakan dalam ayat ini. Innal ladhina amanu wa aminus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh. Tak. Kita letak diri kita situlah. Bukanlah kita nak mengaku kita ni baik sangat. Tak. Tapi itulah cita-cita kita pun. Kita bukan orang baik. Tapi kita nak jadi baik. Amal kita tak ada lah banyak. Tapi kita nak amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berita baiknya sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Baca huraiannya. Muka surat 200. Huraiannya. Ayat ini menganjurkan agar manusia selalu berbuat kebaikan. Kerana kebaikan yang dilakukan itu tidak akan disia-siakan. Allah takkan sia-siakan. Allah takkan tak kira. Allah takkan tak kira. Maknanya Allah akan kira kebaikan. Syarat? Ada syarat lah. Ada syarat tak? Ada. Apa benda syarat tu? Bacalah ayat tu. Dua syarat tu. Kebaikan itu apa dia? Alladzina amanu, orang beriman. Beriman dulu, akidah dulu. Iman ni soal akidah. Nah, iman ni barang dalam. Kalau dia buat baik tapi tak beriman. Baik tak dia buat? Baik. Tapi dia percaya Allah tak? Tak berapa nak percaya Allah. Tak? Dia ateis, contoh. Ateis, tak ada agama. Dia buat benda baik. Apa benda baiknya? Dia sedekah kat masjid, contoh. Baik tak? Baiklah kita kata. Baik pada kita. Kita ni siapa bagi ambil je lah. Tak kira. Tak? Hindu ke, Kristian ke, Buddha ke, kafir ke, ateis ke, tak ada agama ke. Dah dia bagi, ambil je lah. Baik pada kita. Baik tak? Baik. Tapi Allah kira tak? Tak kira lah. Sebab dia tak beriman. Syarat pertama, innal ladina amanu. Beriman dulu. Beriman hak enam perkara. Itulah rukun iman. Percaya tak Allah? Percaya tak Nabi? Percaya tak malaikat? Percaya tak Quran? Percaya tak hari kiamat akhirat? Percaya tak kepada qada qadar? Percaya semua? Okey, bagai. Beriman lah.
akidah yang sahih. Kalau tak percaya ke Nabi, tak percaya ke Quran, membuatlah baik setara mana pun, tidak akan dikira. Itu syarat pertama. Yang kedua, kebaikan itu apa dia? Kebaikan itu ialah amal salih. Yang kayu ukurnya adalah apa? Siapa nak bagi makna amal salih? Masing-masing boleh letak, oh aku rasalah benda tu amal salih. Tak. Ada 2 tahun sudah. Dia pergi kat sungai, Sungai Perak. Bukan jauh pun belakang tu tak, Sungai Perak. Yang buat kerja tu pun kata dia, orang Teluk Intan. Malu orang Teluk Intan, nasib baik aku bukan orang Teluk Intan. Raja Bomoh. Oh, nama apa tak nak sebut lah, kau mau cari sendiri lah nama dia. Aku tak nak sebut, aku tak nak mengumpat. Tak, saya tak sebut nama eh. Tapi orang kenal lah dia. Orang Teluk Intan kata dia. Dia pergi tepi sungai, Sungai Perak tu lah. Dia buat apa? Baca Yasin, baca entah apa, jampi-jampi sikit. Apa dihanyutkan apa-apa. Itu khurafat. Tapi dia kata, eh apa salahnya? Aku buat benda baik. Baik bagi dia. Siapa nak menentukan benda tu baik, benda tu salah? Contoh malam tadi. Malam tadi malam apa? Malam apa malam tadi? Nisfu Syaban. Dia pun kata, eh malam nisfu Syaban aku nak buat lah salat sunat nisfu Syaban. Contoh. Nak usalli sunnata nisfi Syaban. Semayanglah dia 2 rakaat. Tak cukup 2 rakaat, 4 rakaat. Tak cukup 4 rakaat, buat sampai 10 rakaat. Semayang apa tu bang? Eh, semayang nisfu Syaban. Baik ke tak baik tu? Soleh ke tak soleh tu? Hai ustaz. Semayang baiklah ustaz. Tak, apalah Ustaz Muhammad ni? Orang semayang boleh tanya baik tak baik? Saya tanya sekali lagi. Semayang sunat nisfu Syaban. Baik ke tak baik? Soleh ke tak soleh? Oh, orang masjid Melayu tak berani jawab. Bukan tak berani, tak segan. Semayang sunat nisfu Syaban. Baik, kita kembali kepada ilmu. Yang dikatakan sunat tu, solat sunat. Baik, sunat. Siapa yang menghukum benda tu sunat? Nak kata sunat tu siapa? Ikut suka kita ke? Mandai-mandai kita ke? Nak kata benda tu sunat? Tak. Habis tu siapa yang nak kata benda tu sunat? Allah dan Rasul. Jadi ada tak semayang sunat nisfu Syaban? Sekarang, habis kuliah, kita semayang Isyak. Lepas Isyak, jom kita sama-sama terawih. Boleh? Saya nak buat lah malam ni. Kalau boleh lah tak, lepas Isyak sekarang kita terawih boleh tak? Ha? Ustaz Muhammad suruh. Esok datanglah pejabat agama, tangkap Ustaz Muhammad, ajaran sesat. Terawih apa, belum Ramadan lagi ni. Ha, samalah malam tadi pun. Kalau dia solat sunat nisfu Syaban, benda Nabi tak buat. Mana ada solat sunat nisfu Syaban? Yang ada solat sunat biasa je lah. Macam biasa. Ba'diyah maghrib. Macam biasa. Witir. Macam biasa. Solat tahajud. Buat lah. Tak ada solat sunat nisfu Syaban. Sebagaimana tak ada terawih malam ni. Malam ni bukan Ramadan. Baru Syaban. Jadi kalau dia reka-reka. Reka-reka pula. Mandai-mandai terawih malam ni. Tak boleh terawih malam ni. Sama malam tadi pun tak ada solat sunat nisfu Syaban. Nak solat sunat, sunatlah apa yang Nabi buat. Tahajud ke, witir ke, apa lagi? Hajar ke, taubat ke. Yang tu ada, buatlah banyak mana pun. Sampai hitam dahi pun tak apa. Sebab itu sunat. Sunnah. Nak kata sunat tu, sunnah yang Nabi buat, yang Allah suruh pada kita. Sebab tu syarat kedua apa dia? Lepas pada iman, amal soleh. Makna soleh tu. Sebab ada orang kata, oi baik benda ni soleh. Patah balik kepada agama. Agama kata apa? Walau ramai orang kata, tak apa, beres, bagus. Ni benda ni bagus. Hari apa buat ni? Saya pergi kenduri.
Ayahat. Ayahat balik pada kursus kat Ipoh. Hari Ahad saya kursus kat Ipoh. On the way balik tu singgah Kenduri. Kenduri rumah Pak Imam. Pak Imam mana? Tak nak sebut. Ha, tak nak sebutlah. Pak Imam ramai. Dan adalah satu daerah tu, on the way balik daripada Ipoh nak balik ke Teluk Intan ni, singgahlah Kenduri satu tempat tu, rumah Pak Imam. Tak. Saya ingat kau rumah Pak Imam ni tak ada lah karaoke. Tak. Kenduri rumah Pak Imam. Tak, kalau kita kata AJK Masjid, Kenduri rumah apa? AJK Masjid. Ah, biasalah ada karaoke. Kenduri rumah siapa? Tok Sidang. Biasalah ada karaoke. Kenduri siapa? Rumah YB. Biasalah ada karaoke. Eh, rumah Pak Imam pun ada karaoke. Nyanyi-nyanyi, bingit telinga aku ni. Ha. Jadi kalau kata, bagus ke tu? Baik ke tu? Kenduri ada nyanyi karaoke. Bagus ke baik? Alah ustaz, apa salahnya ustaz? Oh, memang kampung ni, satu kampung buat macam tu. Kampung ni ustaz, asal Kenduri je nyanyi karaoke. Asal Kenduri je nyanyi karaoke. Bagus, tak ada siapa marah pun, elok je ustaz. Ha, nak tanya, soleh ke tak soleh? Satu kampung anggap benda tu baik, bagus, soleh, nak hiburkan orang. Campur lelaki betina, duduk atas pentel, karaoke, berduit-duit lagi ha. Selamat, oh, dah aku nyanyi pula malam ni. Malahlah aku nak nyanyi, rakam. Duk nyanyi selamat pengantin baru, selamat pengantin baru dengan rambut tak bertudungnya yang perempuan. Apa salahnya ustaz? Bukan selalu pun Kenduri satu kampung buat macam ni ha, termasuklah Pak Imam. Sepatutnya mu Pak Imam mu tegurlah benda tu. Pak Imam tak tegur dengan Pak Imam, Imam buat sekali. Jadi saya nak tanya, benda tu soleh ke tak soleh? Jawabnya tidak. Walaupun satu kampung anggap benda tu baik, benda tu boleh, tak salah, tak berdosa, tetap benda tu tak soleh. Kerana yang menentukan soleh ke tak soleh tu Allah dan Rasul. Allah kata apa, Rasul kata apa, tu yang penting. Bukan Pak Imam kata, bukan orang kampung kata. Jadi dua syarat, faham ya? Syarat pertama, beriman dan benda tu betul-betul amal soleh. Bukan benda yang dosa, bukan benda yang khurafat, bukan benda syirik, bukan benda yang tak ada pedoh. Melainkan benda tu soleh, barulah datangnya janji Allah, jaminan Allah. Inna la nudhi', aku takkan sia-siakan. Oh. Ada dua tadi. Iman dia cantik, akidah dia sahih, kemudian amalan dia soleh. Maka Allah janji. Inna kedua tu panjang ah. Ayat 30 tu ada dua inna. Mula-mula bermula dengan inna, tapi inna pertama tu pendek. Innal ladina, pendek je. Innal ladina. Lepas tu akan jumpa pula inna yang kedua tetapi panjang. Inna. Apa makna inna panjang? Sesungguhnya aku, kata Allah. Sesungguhnya kami, kata Allah. Kami tu akulah, aku tu Allah lah. La nudhi', aku tidak akan sia-siakan. Maka dia sebut huraian dia, yang dilakukan kebaikan itu tidak akan disia-siakan. Allah menjelaskan, baca lagi muka surat 200 huraiannya. Allah menjelaskan bahawa orang-orang yang beriman, syarat pertama beriman, yakni percaya kepada perkara yang hak dan benar yang telah diwahyukan kepada Rasulnya. Lagi pula mereka mengerjakan pekerjaan yang baik. Yang baik tu yang soleh. Makna baik tu ialah mengikut makna, definisi, takrif, pengertian, ukuran, neraca agama Allah dan Rasul. Bahaya sekarang ni kalau nak kata, oh, pekerjaan yang baik. Kristian kata baik, Islam kata tak baik. Kristian kata baik, okey baik. Islam kata tak baik. Hindu kata baik. Tengok pula Buddha kata baik. Maknanya Islam je kata tak baik. Dia main macam tu pula dah. Allah, na'udzubillah. Tak, dia main matematik. Benda ni Islam kata tak baik.
tengok Kristian. Kristian kata baik. Buddha, Buddha kata beres. Baik. Hindu, Hindu kata bagus. Maka dia pun kata, dia pun buat kesimpulan. Oh, maka benda tu baik, bagus. Jom kita buat. Ah, tu bala besar. Kerana dia meletakkan makna baik tu ikut kepala otak dia. Hari ni orang duk heboh apa? Filem Mentega Terbang. Ah, ni saya nak ulah hak semasa sikit ni. Datuk Dr. Zul dah ulas dah. Nak contoh. Saya tak nak cerita politik walaupun orang ambil filem tu jadi cerita politik. Lantaklah, saya bukan nak cerita politik. Tayang bila, luluh bila, tu bukan. Saya nak tengok dari segi pandangan akidah filem tu, Mentega Terbang. Nak macam mana mentega pun boleh terbang? Bening aku. Ha, cerita tu ialah cerita liberal. Cerita puak-puak liberal, pengarahnya liberal, penulis skripnya liberal, pelakonnya pun liberal. Apa makna liberal? Bebas. Nak ambil skrip apa? Terima tawaran berlakon, tengok skrip, tengok-tengok skrip, oh beres. Sampai ada skrip tu minta nak makan babi. Babi, ha, babi ke? Oh, ustaz, jangan sebut babi. Habis tu nak sebut apa? Khinzir. Ha, sama lah. Khinzir bahasa Arab, babi Melayu. Dia pelakon, seorang pelakon Melayu Islam, minta nak makan babi. Dia kata tak apa makan babi pun. Nak. Dia kata tak apa nak tukar agama pun. Kalau umum kata agama tu baik, tukar je lah. Bukan Islam je baik. Ha ni, hak liberal ni. Pelakonnya Islam lah, hak lelaki tu. Kau boleh tengok viral sehari dua ni. Saya kursus hari Ahad ni pun kat Ipoh, itulah dibincangkan. Kami guru takmir dipanggil hari Ahad lepas. Seluruh Perak guru takmir dijemput berkursus di Ipoh. Antara isu dibincangkan, ha tuan, macam mana kita guru takmir ni, ha, pendakwah-pendakwah nak menangani masalah akidah ni. Filem tu start terang-terang. Alhamdulillah lah, kalau ikut apa perkembangan terkini dalam view tu dah di-delete dah. Tapi dalam YouTube kata dia ada balik, dah tak tahulah saya. Tak. Guru-guru takmir diberikan peringatan, bawa kepada masyarakat, lawan habis-habisan puak-puak liberal ni. Tak, kepala otak memang telah tersumbat dah. Makan babi pun tak apa, tak ada salahnya. Tak, nak keluar agama pun tak apa, mungkin agama lain lebih baik pada Islam. Rosak akidah macam ni. Lepas tu dia sebut di sini, mengerjakan pekerjaan yang baik, yang diperintahkan kepada mereka. Dia punya ada muqayyad dia. Baik tu dia tak boleh mutlak. Ini bahasa usul fiqh lah. Mungkin kalau tuan-tuan tak mengaji usul fiqh, mungkin tak berapa nak faham. Dan kalau kata baik, mutlak dia baik. Oh, Kristian kata baik, Hindu kata baik. Maka perlu dimuqayyadkan, perlu diikat. Supaya makna baik tu jangan terlalu luas. Maka dia kata apa? Yang diperintahkan kepada mereka. Siapa perintah? Allah dan Rasul. Barulah nak kata benda baik tu baik sungguh di sisi agama. Ha, tu makna baik. Tak? Ha, bahaya sekarang ni. Orang liberal ni. Oh, tak apa, apa salahnya. Siti Kasim. Oh, seronok lah Siti Kasim. Tengok filem tu tak? Ha. Tepuk tangan lah dia. Oh, ni lah kita nak. Orang macam Siti Kasim ni. Pop-pop liberal ni. Inilah kebaikan. Apa sahaja nampak baik, agama tu kata baik, baik lah. Tak kira bukan Islamnya baik. Ah, letih aku nak layan orang macam ni. Tak? Ah, jadi kata sesungguhnya pekerjaan yang baik yang diperintahkan kepada mereka. Allah suruh, Nabi suruh, itulah baik. Allah larang, Nabi larang, itulah buruk. Walaupun orang tak kata buruk. Walaupun orang kata bereh, tak apa, tak berdosa, biasa, amalan biasa, lumrah, sekampung buat benda ni, tak buruk pun, tak baik pun, tak? Tak buruk pun, tak berdosa pun, tak ada yang tak baiknya, bereh je. Walaupun walaupun ramai mana kata benda tu baik, tetapi bila Allah dan Rasul kata buruk, berdosa, haram, maksiat, maka tetaplah haram, berdosa, maksiat, sia-sia. Yang tak sia-sianya ialah dua tadi. Orang ada iman,
Dia ada iman, akidah sahih dan melakukan perkara yang soleh. Soleh makna baik, baik tu disukat dengan ukuran agama. Sesungguhnya Allah berjanji tidak menyia-nyiakan, menyia-nyiakan makna mensia-siakan atau menghilangkan pahala dan upah mereka yang berbuat kebaikan itu. Sebab Allah tidak menganiaya sesiapa pun. Janji Allah, yakinlah tuan-tuan. Ayat ni motivasi kepada kita tuan-tuan. Untuk saya sendiri tuan-tuan. Ayat 30 ni, dia motivasi kepada orang beriman sentiasa buat baik. Buat baik sebanyak mungkin. Dengan syarat baik itu memang diiktiraf oleh agama. Buatlah baik sekecil-kecil. Nabi kata walaupun nampak benda tu remeh, berjalan, nampak tai cicak, dia pun ambil tisu, dia buang tai cicak tu, dia sapu tai cicak tu. Imatatul adha anit tariq. Nabi bagi contoh mudah, berjalan, tengok-tengok ada tai cicak ke, sampah ke, apa benda ke. Nak kalau bawa motor tengok bangkai ke apa ke, dia tolong ketepikan supaya orang lain tak bertemu dengan kotoran tersebut. Nabi kata itulah cabang iman. Cabang iman juga tu, sebahagian daripada iman, kebaikan. Jadi jangan jemu buat baik. Jangan jemu buat baik kerana tidak akan disia-siakan. Allahu akbar. Kemudian Allah menerangkan nikmat-nikmat. Jadi janji Allah ayat 30 ni, orang beriman, orang buat baik, iman dan amal tu sentiasa digandengkan. Saya tak tahu berapa kali, saya tak kira berapa ratus kali dalam Quran, iman amal, iman amal, iman amal, iman benda dalam, amal benda luar. Iman, iman tu akidah, amal itu syariah. Sebagaimana akidah tu nak kena sahih, syariah pun nak kena sah juga. Bahasanya macam tu. Kalau akidah, sahih. Kalau bab syariah, bab beramal, sah. Semayang, nak kena sah. InsyaAllah panjang umur, 2 minggu lagi kita puasa Ramadan, nak kena sah. Haji, nak kena sah. Umrah, nak kena sah. Bayar zakat, nak kena sah, 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 sah. Itu syariat mengajar kepada kita. Akidah sahih, ha, itu bahasa dia. Akidah sahih, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak mau Syiah, kita tak mau Mu'tazilah, kita tak mau akidah Kristian, Buddha, hak kapi-kapi semua tu tak mau. Habis tu yang sahihnya satu sahaja, Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tu akidah yang sahih. Amalan tu syariat. Sebab tu kejap lagi kita nak sembahyang Isyak. Berapa rakaat? 4, tak boleh ubah. Tak boleh jadi 5 Isyak, kalau 5 tak sah. Tak? Ha. Syariat perlu kepada sah batal dia. Jadi cantik dua tu, kedua-duanya cantik. Iman, amal, akidah, syariah cantik. Barulah datangnya janji Allah. La nudik. Aku tak sia-siakan. Aku tak sia-siakan. Allah, sebab tu salah satu nama hari akhirat. Salah satu nama hari akhirat banyak. Hari akhirat ni banyak nama dia. Yaumuddin. Hari-hari kebangkitan. Hari apa lagi? Yaumul Ba'thi. Yaumul Jazak. Hari pembalasan. Yaumul Qari'ah. Hari yang menakutkan. Yaumul Zalzalah. Yaumul Haqqah. Salah satunya Yaumul Hasrah. Apa makna Yaumul Hasrah? Yaumul Hasrah makna hari penyesalan. Hari menyesal. Ahli neraka memang akan menyesal. Allah, rugi aku tak buat baik. Ha, sebab dia tak nampak kebaikan tu. Ahli syurga pun ada menyesal. Ahli syurga menyesal? Ya, kerana dia tengok kawan-kawan dia duduk syurga lebih tinggi. Yalah, kita pun kata syukurlah syurga. Tapi ahli syurga pun ada yang menyesal. Sebab syurga bukan Firdaus. Sebab syurga Firdaus paling tinggi. Allah menyesalnya aku. Sikit lagi aku, kalau aku buatlah 2 rakaat contoh. Kalaulah 2 rakaat ni aku buat, dah masuk syurga Firdaus. Tu menyesal. Tapi tak samalah penyesalan ahli syurga dengan ahli neraka. Na'udzubillah. Tapi nak cerita menyesal, sama-sama menyesal. Ahli neraka menyesal yang tak ada guna. Ahli syurga menyesal kerana dia tak buat amal yang boleh membuatkan dia tu naik kepada syurga tertinggi.
Tapi penyesalannya taklah sampai sehina-hina penyesalan ahli neraka, na'udzubillah. Kerana dia tak buat benda baik. Nah, sebab tu kebaikan ni Allah gandakan. Nah, amal soleh ni Allah gandakan 10 kali ganda, bahkan boleh sampai kepada 700 kali ganda. Hah, benda baik. Ni ayat Quran. Hadis Nabi. Hadis 40. Baru je saya malam tadi kuliah di Masjid Cikus. Malam tadi saya kuliah dekat Masjid Cikus. Hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang ke-37. Nabi kata kalau mu buat baik, pahala tu bukan satu, Allah ganda 10. Dan 10 tu boleh jadi ganda sampai 700 kali ganda. Subhanallah. Unlimited. Bahasa putih. Tak ada had. Sampai 700 ganda. 10 ganda, 20 ganda. Kebaikan tu bergantung kepada kualiti kebaikan yang kita buat. Sebab pahala ni tak sama. Pahala ni tak sama. Saya bagi contoh. Malam ni saya boleh datang ke masjid berkuliah. Orang lain pun datang juga. Tapi cabaran nak datang tu. Orang muda datang ke masjid banding orang tua datang ke masjid. Mana lagi besar pahala? Orang muda dengan gagah perkasanya, sehat walafiatnya, cergas badannya. Orang tua nak datang tu, Allah, kaki pun gauk contoh le. Pinggan pun letih, lenguh-lenguh. Mata pun rabun nak bawa motor. Tapi bayangkan nak bawa motor datang ke masjid, mata rabun tu, pinggan sakit pinggan tu, ha. Kaki dengan gauknya, dia datang juga. Ha, siapa lagi besar pahala? Hak muda ke hak tua? Jawabnya hak tua. Sebab tu pahala ni tak sama. Tak? Oh, hebat dia, mata rabun, start motor lagi. Tak apalah, nampak setakat mana, nampaklah kayuh basikal. Sakit pinggan, duduk lagi. Ha, boleh lagi, tahan. Tahanlah sikit. Tak? Sebab tu saya tak boleh lama-lama, kena berhenti awal. Ramai sakit pinggang kan? Ha. Tak? Ha. Tapi datang juga sakit pinggang ke, kaki gauk ke, apa ke, lenguh ke, datang juga sebab nak pahala. Maka orang tua tu lebih besar pahala daripada orang muda yang cergas. Ha. Bukanlah nak kata pahala orang muda tu sikit dah. Tapi nak kira level pahala tu. Sebab tu ada ganda sampai 10, ada ganda sampai 20, ada ganda pahala sampai 100, ada ganda sampai 700 gandaan pahala bergantung kepada kualiti ibadah masing-masing dan kesanggupan kesusahan dia. Allahu Akbar, memang Allah Maha Pemurah. Allah nak bagi pahala. InsyaAllah dah masuk. Saya dah jauh sikit, saya masuk ayat seterusnya. Ayat 31. Jadi ayat 30 tu motivasi. Buatlah baik, Allah takkan sia-siakan. Allah takkan batalkan pahala kamu. Syaratnya, iman kamu sahih dan amal kamu betul-betul soleh. Baik, Allah takkan sia-siakan. Okey, apa maksud Allah takkan sia-siakan? Ada balasan dia. Apa benda balasan dia? Baca ayat 31. Ulaika lahum jannatu adlin tajri min tahtihimul anhar. Tu. Nak bagi faham. Allah kata, membuatlah baik, buatlah banyak-banyak. Aku takkan sia-siakan. Aku takkan buang benda tu. Melainkan akan dikira. Dikira macam mana tu? Diberi pahala. Apa balasan pahala? Syurga. Maka ayat 31, ayat syurga. Ayat 31 ni kalau kita baca, kita boleh senyum. Tak? Boleh senyum. Allah seronoknya. Kata Allah, mereka itulah disediakan, muka surat 201, muka surat 201. Mereka itu disediakan bagi mereka beberapa syurga, banyaknya syurga. Jannatu, kalau orang mengaji Arab, dia panggil apa tu? Jamak. Jamak tu makna apa? Orang putih kata plural. Sebab tu na tu kena panjang. Kalau na pendek, jadi satu je lah, jannatu. Satu syurga, satu kebun. Syurga makna kebun. Tak, kawasan perkebunan yang Allah bagi kepada orang beriman. Satu ke? Dua ke? Berapa banyak? Bukan satu. Sebab tu na tu kena panjang kan? Jangan baca pendek. Kalau baca pendek makna lain lah. Makna satu syurga. Sedangkan Allah kata jannatu, banyaknya kebun-kebun, tempat-tempat perkebunan kamu, tempat-tempat kamu bersantai-santai, yang namanya ada nama Adni. Adni, Adni nama syurga.
yang mengalir di bawah mereka. Apa benda bawah mereka tu? Kawasan kebun tu di bawahnya ada apa? Min tahtihimul anhar. Tahtihim, bawahnya. Nyanya tu mengalir di bawahnya. Bawahnya tu apa? Nya tu balik kepada kebun tadi. Kawasan perkebunan di bawah dia ada apa? Anhar, ada sungai-sungai. Bukan satu, kalau satu nahrun. Kalau satu nahrun, ini Allah tak kata nahrun, Allah kata anharun. Tapi oleh kerana ada alif lam, maka ru tu tak boleh jadi tanwin lah. Tak, nahru. Nahru kalau satu sungai. Ini banyak sungai, al-anhar. Dalam kitab saya kuliah di mana? Kitab tafsir Ibnu Kathir. Berkatalah Imam Ibnu Kathir, dalam syurga ada empat jenis sungai. Sungai air. Sungai air. Sungai itu air. Air dalam syurga macam mana? Wallahu alam. Tak sama dengan air sungai Perak lah. Tak. Bukan macam sungai atas dunia ni. Yang kedua sungai apa? Sungai susu. Yang putih bersih. Yang air susu tu nikmatnya lebih daripada segala jenis air atas dunia ni. Yang ketiga sungai madu. Manisnya madu, nikmatnya madu yang tidak ada tandingan dalam dunia ni. Dan yang keempat sungai arak yang tidak memabukkan. Arak yang tak mabuk. Atas dunia arak mabuk. Habis tu apa bendanya arak yang tak mabuk? Ha, tunggu dalam syurga. Empat jenis sungai. Itu ada disebut dalam kitab Imam Ibn Katsir. Jadi kata Allah Ta'ala, orang beriman, orang beramal, maka aku janjikan kepada mereka itu syurga. Banyak kebun-kebun syurga. Ada apa lagi? Sungai-sungai yang mengalir dalam syurga. Yuhallawna fiha. Yang ketiga apa lagi? Muka surat 201 tu memang dia buat nombor tu tak? Saya tak baca semula tu, saya baca secara umum saja sebab insya dah masuk. Mereka akan disediakan beberapa buah syurga. Nombor satu, huraiannya muka surat 201 tu. Jannatu adnin kekal selama-lamanya. Lepas tu pula diberikan kepada mereka beberapa batang sungai. Sungai-sungai yang saya sebutkan tadi. Seterusnya mereka diberi perhiasan. Yuhallawna fiha. Diberikan mereka perhiasan. Min asawir. Daripada gelang-gelang yang terbuat daripada emas. Tak kira lelaki perempuan. Atas dunia, perempuannya. Akhirat, syurga, lelaki pun pakai emas. Tu. Tak? Tak ada haram dah. Macam arak tadi dah. Sungai arak dalam syurga. Haram ke dah? Dalam syurga tak ada benda haram. Tak? Atas dunia je haram. Arak haram. Emas pun orang lelaki haram. Akhirat dalam syurga disebut asawira min zahab. Zahab makna emas. Maka diberi perhiasan kepada mereka, gelang-gelang yang terbuat daripada emas. Mereka disediakan perhiasan cantik-cantik terbuat daripada emas yang akan mereka pakai seperti gelang tangan dan sebagainya. Maka ada hadis, baca hadis, ada hadis tu muka surat 201 dalam hubungan ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Banyaknya gelang yang dipakai orang mukmin sampai ke perenggan anggota dibasuhnya semasa wudu. Gelang perhiasan tu nak kira banyak. Ni muslimat ramai malam ni suka gelang tak? Tak suka gelang kadang-kadang tak nak ambil lauk kat kenduri tu ha. Dah gerak-gerak dah. nak ambil lauk je pun tapi ha tunjuk sampai ke situ. Ni pun dalam hadis tu sebutlah gambaran banyaknya perhiasan gelang tu seolah-olah milik ahli syurga tu daripada sampai ke situ. Makna kata banyaknya perhiasan-perhiasan yang Allah sediakan kepada orang mukmin. Tak kira lelaki perempuan. Tak, mengikut zahir ayat ini, perhiasan itu terbuat daripada emas sahaja. Tetapi dalam ayat lain ada juga disebut perhiasan yang daripada perak dan ada pula daripada emas bertatahkan mutiara. Ini bererti ada tiga jenis perhiasan mereka pakai. Ada pakai meh, ada perak dan ada mutiara. Cuma ayat ini sebut emas. Ayat lain ada sebut perak. Surah lain, juzuk lain ada sebut mutiara. Secara umum sahaja, tak payahlah kita bayangkan. Sebab nikmat syurga ni, ayat ni tentang nikmat syurga. Nikmat syurga ni Nabi kata mala ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Kalau kita nak bayang pergi kedai Mah Teluk Intan,
Teluk Intan kedai emas, sahabat saya, kedai emas Zul orang Kelantan. Orang Teluk Intan tahu tak? Nak kedai emas Zul orang Kelantan, sahabat saya lah. Ha, tengok gelak mata dah. Macam-macam duk ada dah dengan gelangnya, dengan leher, rantai lehernya, dengan cincin permata macam-macam. Mata pernah tengok, mata syurga bukan macam tu. Nabi kata, barang mata pernah tengok ni takkan sama dengan nikmat syurga. Hebat pada tu lagi. Bukan meh je lah, apa semua benda. Semua nikmat syurga. Perempuan, bidadari cantik. Mata kita pernah tengok ratu cantik dunia. Mata kita pernah tengok pelakon Hindustan. Kita kata cantiknya, jelitanya, ayunya. Maka mata kita pernah tengok dalam syurga. Tak, bukan macam tu. Beratus ribu kali ganda cantiknya. Sebab Nabi kata, mala ainul ra'at. Dalam Quran pun ada sebut. Tuan-tuan baca surah Sajadah yang imam kita baca. Solat subuh pagi Jumaat. Allah sebut dalam surah Sajadah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, seorang pun tak tahu apa rahsia Allah simpan yang akan Allah bagi dalam syurga. Benda tu eksklusif, kata orang putih. Orang putih kata, benda ni eksklusif. Aku tak bagi atas dunia ni kecuali aku simpan dulu. La ta'lamu nafsun, seorang pun tak tahu. Rasulullah pun tak tahu kalau Allah tak tunjuk. Nabi pun tak boleh cerita kalau Allah tak kabur. Habis tu macam mana nak tahunya? Tunggu masuk syurga. Barulah nampak Allah nikmat dia. Tu cuma dalam ni secara umum je lah. Sungai, secara umum macam mana rupa sungai tak tahu. Emas, macam mana rupa emas dalam syurga tak tahu. Sebab Allah rahsia benda tu. Apa lagi? Seterusnya muka surat 202. Saya nak habiskan ya. Ayat yang ke-31 ni. Nombor 3, muka surat 202. Mereka juga disediakan pakaian indah-indah daripada jenis sutera. Sutera. Kalau orang lelaki atas dunia tu haram lah ke tu? Emas atas dunia haram. Sutera atas dunia haram. Arak. Arak bukan lelaki je lah. Lelaki perempuan. Atas dunia haram. Akhirat esok tak ada haram dah. Arak jadi halal. Emas jadi halal. Sutera jadi halal. Nombor 3 muka surat 202. Pakaian daripada sutera yang halus dan sutera yang tebal. Kan ada dua tu tak? Siaban khudra. Pakaian dia warna hijau. Min sundusin. Sundus. Apa makna sundus? Sutera jenis nipis. Wa istabrak. Sutera jenis tebal. Macam mana ustaz? Sutera tebal, sutera nipis. Saya pun tak tahu. Saya tak pernah masuk syurga. Habis tu macam mana nak tahunya? Tunggu dalam syurga. Yang dikatakan sutera tebal bagaimana, sutera nipisnya bagaimana. Kalau itu dinikmati oleh orang-orang di dunia, maka di akhirat mereka lebih-lebih lagi akan menikmatinya. Pakaian daripada sutera. Atas dunia ni pemahir dah. Sutera tu tanya perempuan, tak percaya. Tak, kita tidaklah beli. Kalau beli pun untuk orang rumah tak apa. Tak. Syurga lagilah mahal. Mewahnya kehidupan ahli syurga. Sedangkan pakaian itu pula mengikut dalam ayat ini berwarna hijau. Ha, pakaian ahli syurga warna hijau. Kebetulan saya malam ni hijau pula. Ha, kebetulan. Tak, ha, pakaian ahli syurga warna hijau. Khudra kan? Mana ayat tadi? Siaban khudra. Kita akan jumpa lepas ni surah Kahfi, surah sama. Ada cerita Nabi apa? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Mana datang perkataan Khidir? Kata ulama daripada perkataan khudra. Sama perkataan sama. Khudra makna hijau. Nabi tu, Nabi Khidir ni walaupun tak sebut nama, tak sebut. Cuma sebut cerita dia. Nabi Khidir Khadara. Kenapa nama dia Khidir? Kata ulama dalam kitab tafsir, Nabi Khidir suka pakai jubah hijau. Itu salah satu pandangan ulama.
Salah satu pandangan ulama, Nabi Khidir ni dia suka memakai jubah berwarna hijau. Maka perkataan Nabi Khidir tu ada kena mengena dengan perkataan warna hijau. Dalam ayat ni, siaban khudra. Khudra daripada perkataan khadara, khudra, khidir. Perkataan sama, Nabi Khidir. Pakaian ahli syurga warna hijau sebab warna hijau itu menyejukkan mata orang yang memandangnya. Ha, muka surat 202 tu, nombor 3. Kerana itu pulalah warna tumbuh-tumbuhan dan daun-daunan hijau. Syurga tu kan makna kebun. Kebun tu makna penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Sedap mata mandang. Tak? Ha, sedap mata mandang. Oh, pandangan yang mengasyikkan. Tak, tumbuh-tumbuhan yang subur, indahnya ciptaan Allah. Kalau kita pergi melancong, ni musim cuti sekolah ni, pergilah melancong mana-mana tempat yang kita suka, tengok keindahan alam ini, kehijauan, tak, pokok-pokok, flora dan faunanya, subhanallah. Tu bawah atas dunia. Syurga bayang, tak, lebih daripada tu bergandengan dia lagi lah. Tak, begitu pula warna langit biru sebab warna-warna yang demikian itu sangat berguna untuk kesihatan mata dan kepada manusia dan haiwan. Mengikut kata ahli hikmah, ada tiga perkara yang boleh menghilangkan kedukaan. Ah, itu yang tambahlah, itu tak ada dalam Quran. Ni tak ada dalam Quran. Itu tambahan penulis kitab ini. Ada tiga benda yang boleh menghilangkan duka, menghilangkan stres, menenangkan jiwa. Air. Air, tengok air sungai. Tak, pergi tempat air terjun ke apa tak, kawasan-kawasan lata lah. Tak tahu orang sini lata juga tak. Lata, ada lata kat sini. Kalau belah-belah pantai timur tu, lata tembakau, lata itu, lata ni. Kalau belah kat Tapah tu, apa nama Tapah? Lata kinjang. Tak, kalau betul-betul lah. Tak, air yang jernih menenangkan kita. Yang kedua, warna yang hijau. Yang ketiga, muka yang cantik. Tak, muka bersih, tenang, suka kita tengok dia. Baik, seterusnya sebagai penutup, muttaqiina fiha 'alal araik, mereka duduk bersandar-sandar di tempat-tempat tidur. Dahlah ada nikmat keliling kelalang dah. Tempat mereka itu ialah 'alal araik. 'Alal araik ni setengah-setengah kitab tafsir dia terjemah, terjemahan dia pelamin. Pelamin, tahu pelamin? Seronok tak duduk atas pelamin? Seronok lah tak. Rasa nak duduk lagi sekali ke? Nak duduk atas pelamin. Berapa kali duduk atas pelamin? Sekali je ustaz. Nak duduk lagi sekali? Boleh je. Tak, pelamin. Tu pelamin atas dunia. Yang ni sebut pelamin tempat-tempat tidur. Tak, ala sururim maudunah. Tu surah lain pula lah. Ala sururim maudunah. Wa furushim marfu'ah. Dalam surah Al-Waqi'ah pun ada sebut pelaminnya, katilnya, tempat-tempat yang amat selesa. Penghuni-penghuni syurga itu pula selalu bersenang-lenang, duduk bersandar di atas kerusi panjang atau tempat tidur yang menunjukkan bahawa mereka sedang beristirahat. Rehat serehat-rehatnya. Sebab tu kita risau kalau kita terlebih rehat. Terlebih rehat. Rehat manjan, tidur sampai tak tahajud. Rehat sampai tak ada masa nak rehat dengan dunia ni. Tak, terlebih rehat, biarlah kita letih ibadah. Letih ibadah tak apa. Letih dengan mari ke masjid, kuliah, semayang, tahajud. Tak, berjihad fisabilillah. Biar kita letih atas dunia ni. Sebab tempat rehat sebenar bagi orang beriman, sebagaimana ayat ni lah, muttaqiin, berehatlah dia. Dalam syurga ada katil-katil yang penuh dengan kenikmatan, kursi-kursi pelamin-pelamin, semua itu kata Allah ni'mat thawab, itulah sebaik-baik balasan. Mana lagi nak cari balasan macam ni? Tidak ada majikan boleh bagi sehebat ini kepada kaki tangan dia. Tak ada kerajaan boleh bagi sehebat ini kepada rakyat dia, melainkan Allah bagi kepada hambanya yang beriman. Itu kata ni'mat thawab, sebaik-baik ganjaran. Kita kadang-kadang, kerajaan bagi bonus. Tak, orang kerja-kerjaan ni, tak lama lagi nak raya. Berapa? 700. Tepuk tangan lah. Baru 700. Kerajaan bagi bonus pada kaki tangan awam. Orang bersara, pencen 350. Ataupun dia kerja swasta, syarikat swasta lagi hebat. Bonus 5 bulan, 6 bulan. Rasa hebat dah tu. Tepuk tangan, seronok dah. Ini Allah Ta'ala lebih daripada tu. Bila dikatakan ni'mat thawab, sebaik-baik ganjaran balasan.
kepada orang yang beramal, wahasunat murtafaqa, dan tempat tinggal yang baik. Murtafaqa, tempat tinggal. Tempat tinggal bukan sebulan dua. Bukanlah kita pergi satu tempat, aku duduk sini lah. Tak, duduk homestay. Berapa malam? Dua, tiga malam je lah. Kejap benar. Sewa rumah, mungkin kerja kat situ. Tukar tempat kerja, cari tempat kerja, cari rumah sewa, duduk situ. Setahun, dua tahun, kejap berbenuh. Tapi yang dia kata murtafaqah, berapa lama tu? Selama-lama. Hasunat murtafaqah. Nikmat ni bukan sehari dua. Nikmat ni bukan sekadar umur kita. Katakanlah, kita Allah bagi berapa umur? Tak tahulah, wallahu'alam. Kita ambil purata umur lah. Nabi kata 60-70. Umat Muhammad biasanya 60-an, 70-an. Ambil umur Nabi SAW 63. 63 tahun, buat baik. Maka adakah dalam syurga 63 tahun? Kejap berbenuh. Sebab tu dikatakan ni'mat thawab. Buat baik 63 tahun je pun. Tapi dalam syurga kekal selama-lamanya. Buat pahala sekejap je pun. Tambah kalau orang bertaubat dah. Katakanlah bertaubat. Umur 50 baru bertaubat. Umur 50 baru bertaubat. 55 mati. Contoh. 5 tahun buat baik. Tapi ini yang dikatakan Allah Rahman Rahim ni. Ini yang dikatakan Allah Rahman Rahim. Dia punya penjahat, penyamun, penyangak. Muda dulu, muda-muda dululah. Muda-muda dulu punya jahat apa jenis dosa tak buat. Kaki betina, kaki botol, kaki judi. Habis segala maksiat. Tiba-tiba dia bertaubat. Taubat sungguh, taubat nasuha. Lepas tu duduk setahun, dua tahun mati. Allah ampunkan dia. Syurga berapa lama? Dua tahun je kan? Tak. Kalau matematik bodoh, dua tahun syurga. No. Selama-lamanya. Sebab apa? Janji Allah tadi. Hasunat murtafaqah. Sebaik-baik tempat tinggal, sebaik-baik balasan, itulah syurga. Jadi jangan jemu buat baik sebagaimana ayat tadi. Allah takkan sia-siakan. InsyaAllah cukup setakat tu pukul 9 dah ni. Saya bukan sengaja nak panjang, cuma nak habiskan dua ayat 30 dan 31 yang mana kedua-duanya memotivasikan kita untuk terus berbuat baik. Jangan jemu berbuat baik. Kata orang tua-tua, buat baik berpada-pada. Saya tak tahulah nak setuju ke tidak. Saya tak tahu nak setuju ke tidak. Buat baik berpada-pada. Ada limit pula buat baik ni. Tak tahulah. Wallahu'alam. Tapi dalam ayat Quran, jangan jemu buat baik. Kerana Allah tidak akan mensia-siakan kebaikan kita. Diberi balasan. Sebaik-baik balasan itu adalah syurga jannatu adnin. Wallahu'alam. Cukup setakat tu. Apa yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan. InsyaAllah. Tersambung lagi ayat yang seterusnya. Ayat seterusnya cerita lain dah. Kita akan masuk kepada cerita dua orang sahabat. Seorang beriman, seorang kufur. Seorang yang orang beriman yang tawaduk, dan kawan dia seorang kufur yang sombong. Itu ceritanya kita baca lepas pada raya insya-Allah. Jadi untuk bulan hadapan kita dah Ramadan. Ramadan biasanya tak ada kuliah maghrib. Jadi kita sambung pada bulan Mei nanti selepas raya insya-Allah. Wallahu alam. Cukup setakat tu apa kita baca, kita faham dan kita amalkan. Semoga kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang diberi rahmat, keampunan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hada astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين كتبت مجلس تسبيح كفارة سورة العصر